Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin dulu nih. Gue Riza Fahrudin, biasa dipanggil Riza. Asal gue dari Bogor. Di channel YouTube gue ini, rencananya gue bakalan share video-video gue kalau gue jalan ke lokasi-lokasi wisata, khususnya ke Curug ya, friends. Karena asal gue dari Bogor, jadi sebagian besar pasti curug-curug yang gue datengin itu di daerah Bogor. Sebelumnya, sebenarnya gue udah pernah punya channel YouTube dan temanya juga sama ke curug. Cuman karena gue sempet upload salah satu kontes nyanyi di stasiun TV, akhirnya channel YouTube gue kena takedown dan diblokir. Channel YouTube gue sebelumnya itu RF Channel, dan di channel gue yang sekarang ini gue tetap pakai nama RF Channel. Nah, sebagai perkenalan, di sini gue coba share foto-foto gue ke curug yang udah pernah gue datengin. Udah banyak banget curug yang udah gue datengin, dan pastinya ya, namanya curug pasti ada yang wah, ada yang bagus, dan ada yang biasa aja ya, friends. Nah, dari koleksi-koleksi foto gua yang gua share ini, kalian bisa nilai sendiri mana tuh yang curug-curug yang keren banget, yang keindahannya udah kayak di TV-TV gitu, guys. Nah, dari sekian banyak curug yang udah gua datengin yang ada di daerah Bogor ya, friends, gua pribadi suka sama Curug Cisadane pertama. Curug Love juga lumayan karena dia kesannya tuh kayak Green Canyon gitu ya. Emang terkenal sebagai Green Canyonnya Bogor, cuman emang sempit sih itu Curug Love. Kalau untuk foto-foto itu bagus Curug Love. Lembah Tepus sama Balong Endah juga bagus. Dia airnya jernih banget itu di sana. Sama satu lagi gue suka Curug Tebing sama Curug Hordeng yang ada di Pamijahan, itu juga bagus. Kalau untuk di Bogor sih emang nggak ada yang wah banget ya, friends, kayak di acara-acara TV yang suka jalan-jalan ke alam gitu. Tapi gue udah sempet ke curug yang keindahan alamnya tuh udah kayak di acara-acara TV gitu. Yang pertama itu gue pernah ke Curug Sang Hyang Taraja yang ada di Garut. Itu keren banget, friends. Kalian kalau misalkan ada waktu dan gak mager, itu wajib banget datengin Curug Sang Hyang Taraja. Sama gue juga pernah ke curug yang ada di daerah Ciletuh. Itu juga keindahan alamnya luar biasa. Itu Curug Puncak Manik. Curug Puncak Manik dan Curug Cikanteh. Yang harus digaris bawahi kalau ke Curug Puncak Manik itu trekkingnya parah banget. Trekkingnya cukup terjal, jadi kalian harus ekstra hati-hati kalau nggak mau celaka ya, friends, kalau mau ke Curug Puncak Manik. Nah, banyak banget kan, friends, koleksi foto-foto gua di curug. Karena emang gua udah aktif ke curug-curug itu udah lumayan lama, jadi udah banyak banget koleksi fotonya. Nah, kalau ini Curug Hordeng yang ada di Pamijahan. Gua suka nih curug yang satu ini. Oke, kayaknya untuk perkenalan gua rasa cukup. Di next video gua bakalan share video-video perjalanan gua ke curug-curug, baik itu di Bogor dan di tempat-tempat lainnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya, friends. Oke, enjoy aja dulu. Ini dia koleksi-koleksi foto gue ya. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
through the sun rays and I...